Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jaya Sakti Channel. Nah, ini ada pengerjaan di daerah Demak, Lur. Nah, ini daerah Demak, total kandangnya 32 meter. Nah, yang ini palungannya di Cilacap. Nah, ini yang Cilacap sudah ready, besok kirim. Nah, ini yang Demak. Nah, ini sudah ready semua. Ini tinggal finishing sama palungan. Nah, ini sudah ready semua. Nah, ini menggunakan pintu belakang, Dulur. Pintu belakang. Nah, jadi pintunya bukan engsel. Nah, dia request untuk pintunya serombong. Nah, ini. Nanti untuk model pintunya nanti saya reviewkan model serombong. Nah, ini seperti biasa lebarnya 1,5 meter. Nah, jadi lebarnya 1,5 meter. Ini pintunya serombong. Nah, ini udah ready. Nah, jadi habis kirim ke Cilacap, ini finishing selesai, langsung kirim ke Demak, Jawa Tengah. Nah, tiang-tiangnya juga sudah. Nah, ini untuk tiang ini, kalau nggak salah ini untuk Cilacap nih, Dulur. Nah, jadi totalnya ini 32 meter untuk Dulur Demak. Nah, juga alhamdulillah. Nah, ini pesan di Jaya Sakti meludak, Dulur. Nah, terima kasih yang sudah pesan di Jaya Sakti. Nah, ini yang untuk di Demak nih. Ini udah ready. Tinggal finishing, Dulur. Nah, itu ada kayu mau nih, ada legaran, ada wadang, dan juga ada juar. Nah, seperti itu, Dulur. Nah, ini untuk dadu nyetok. Nah, nyetok untuk pengerjaan pesanan berikutnya. Nah, ini untuk isian pagaran depan, samping sama belakang. Nah, seperti itu. Nah, monggo yang ingin pesan kandang, mulai dari kandang ekonomis, kokoh sampai bakoh, tetap dilayani. Nah, kami juga menyediakan paket kandang dan juga kambing, Dulur. Nah, seperti Dulur yang ada di situ Bondo kemarin. Nah, beliau pesan paket kandang dan juga kambing. Nah, panggah dilayani, Dulur. Panggah dilayani, teman-teman. Nah, untuk kambingnya, itu kami ngambilnya itu Mas Jack ya, dari Mas Jack. Nah, dari Mas Jack ya, Mas Pesat. Nah, itu. Jadi monggo yang belum punya kandang ataupun yang ingin merintis peternak kambing khususnya di PE, nah, kami menyediakan kandang plus kambing. Nah, seperti itu. Nah, yang ingin pesan monggo bisa menghubungi Jaya Sakti atau Mas Jack juga bisa untuk paket kandang dan juga kambing. Nah, seperti itu, Lur. Nah, enaknya di Majek itu nanti jenengan ingin berternak, konsepnya gimana, caranya gimana, enak Majek itu. Nah, nggak pelit ilmu soalnya beliau. Nah, seperti itu, Lur. Nah, nanti ingin konsultasi dulu sama Majek, ingin ternak gini-gini, konsepnya gini, bisa, Lur. Nah, gitu. Nah, ini kan yang palungan untuk di daerah Cilacap kemarin sudah ready. Nah, seperti ini. Nah, yang kecil-kecil itu kan ada yang menggunakan pintu depan. Nah, yang untuk yang panjang ini pintu depan tapi cuma samping, jadi dibuat koloni itu, Dulur, yang Cilacap. Nah, itu sudah ready, tinggal kirim semua. Nah, untuk nomor Jaya Sakti sendiri 085 859 807 431. Nah, itu nomor Jaya Sakti kandang. Nah, monggo yang ingin pesan kandang, nah, dan juga paket kandang kambing. Nah, kandang plus kambing. Nah, sudah lengkap, Dulur. Nah, seperti itu. Untuk kambing itu harganya
macam-macam dulur, nah tinggal menyesuaikan panjenengan itu seleranya yang harga gimana. Nah untuk lebih jelasnya soal kambing langsung saja hubungi Mas Cek CMF, atau bisa lebih jelasnya bisa lihat di konten-konten beliau di Cek CMF. Nah seperti itu. Nah jadi untuk harga yang ini, yang di pesanan dulur Demak ini, harganya 1.450.000 per meter. Nah jadi lebarnya 1,5 meter. Yang dihitung panjangnya, tetap panjangnya itu umpama 10 meter, jadi yang dihitung panjangnya dulur, selagi idealnya 1,5 meter. Nah itu harganya 1.450.000. itu udah full set, mulai dari ompak cor, pernis, atap, dan juga res plang. Nah jenengan ingin request modelnya gini Pak Iput, modelnya gini Mas, bisa dulur. Nah panjangan ingin pintunya belakang, nah itu tetap bisa. Nah seperti itu. Nah bila panjenengan khusus request, Mas saya ingin pesan full satu macam apa bisa, tetap bisa dulur. Nah monggo langsung mau hubungi Jaya Sakti channel. Nah kalau Jaya Sakti kandang itu tetap bisa. Nah itu khusus pemesanan 20 meter itu free ongkir dulur seluruh Pulau Jawa. Nah khusus pemesanan 20 meter itu free ongkir seluruh Pulau Jawa. Nah itu untuk 20 meter ke bawah, 10 meter, 5 meter atau 4 meter itu ada ongkirnya. Nah untuk ongkir menyesuaikan wilayah panjenengan. Nah sesuai wilayah panjenengan itu menyesuaikan untuk ongkirnya. Nah jadi untuk yang lebarnya 2 meter itu harganya juga beda. Nah untuk yang 2 meter itu harganya juga beda dulur. Untuk harga yang lebarnya 2 meter itu ketemunya per meter panjang 1.650.000, itu udah full set sama dulur. Nah, itu udah full set. Nah seperti itu. Bila ingin koloni lebarnya itu 5 meter itu juga bisa, tetap bisa. Nah untuk lebih jelasnya langsung mawon hubungi di Jaya Sakti kandang. Nah seperti itu. Nah Mas saya request kayu yang paling kuat untuk lantai itu apa? Sebenarnya itu cuma kayu itu bagus dulur, kayak kayu mau apa itu akasia, legaran ataupun waru, itu bagus, bagus itu dulur. Ya khusus yang kambing seni, nah itu kan biasanya yang bersih. Nah itu bisa akasia juga bisa, bagus akasia, terus waru juga bagus, apalagi legaran itu bersih kayunya. Nah waru atau legaran itu bagus, apalagi kayu TOY, nah itu yang bagus. Nah kalau di kambing seni itu memakai lantai kayunya akasia itu juga bagus kuat, tapi nah itu gampang kuning di bulu. Nah seperti itu. Nah jadi untuk mencegah kambing itu tidak putih atau itu juga tergantung perawatan dulur. Nah kalau perawatannya itu rutin dimandikan, ya jadi yang dimandikan itu kandang sama kambingnya, itu di bulu tidak putih, tidak kuning dulurnya, soalnya kan tetap bersih. Nah seperti itu. Untuk jenis kayu yang di lantai itu bagusnya yang itu tadi. Nah untuk kami itu kayunya tetap dulur, ada akasia sama mauni. Nah arang kading itu juga ada, legaran, campuran legaran ada, terus waru juga ada. Nah seperti itu, tidak mesti dulur, apa ya, tidak mestilah, soalnya kan penyetakan kadang itu ada warungnya terus ditambah netisan gitu, degenepnya lah kalau orang bilang. Nah seperti itu dulur. Nah, oke dulur, kurang lebihnya segitu. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan di panjenengan semua, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nah semoga panjenengan diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah jangan lupa dulur untuk subscribe Jaya Sakti channel, nah supaya video ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Nah dan jangan lupa dulur subscribe juga, nah, channel dari Jack CMF. Nah seperti itu. Nah channel dari Jack CMF. Nah channel ini tidak akan berdiri kalau tidak ada beliau. Nah
Jadi channel Jaya Sakti tidak akan berdiri kalau tidak ada beliau. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Jack. Nah, yang sudah membantu apa ya? Ya banyaklah saya dari beliau itu termasuk semuanya. Kalau tidak ada beliau tidak mungkinlah seperti ini. Terima kasih Mas Jack. Nah, jangan lupa untuk subscribe Jaya Sakti channel, Jack TMF. Nah, dan juga Yogi channel. Nah, itu kru. Nah, itu keluarga besar. Oke, okay, dulur. Sekian dulur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.